wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat serta yang kami banggakan Ibu Hajah Dewi Handayani SEMM berserta rombongan selaku Bupati Kabupaten Tanggamus, semoga beliau selalu dalam lindungan Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati selaku Camat Kecamatan Bulog Ibu Yuliarti. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Pugung dan Bulog atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Parasuka atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak, rekan-rekan Kepala Pokon Sekecamatan Bulog yang tetap eksis, keren dan dapat dibanggakan. Yang saya hormati Ibu Penggerak PKK Kecamatan Bulog dan tingkat pokon Sekecamatan Bulog. Yang saya hormati Kepala UPTD Kecamatan Bulog yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang saya hormati para guru, TPA, TPQ, pengasuh pondok pesantren, para takmir masjid dan musola, yang juga saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya. Yang saya hormati para Tuan Haji, Ustadz, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, sesepuh, pinisepuh, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dan tidak lupa juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, rekan-rekan masyarakat Pekon Suka Agung yang hadir pada sore hari ini, serta para sekuat Pekon Suka Agung yang alhamdulillah sampai saat ini masih solid, masih satu komando mendengarkan instruksi pemimpinnya hingga acara ini dapat berjalan dengan sukses. Mohon aplausnya untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah SWT. Ustika yang berkesempatan hadir, Bapak Kapolsek, Bapak Indromil, ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Pekon Suka Agung yang tadi telah menyampaikan sambutannya sangat luar biasa. Tapi begitu Bapak tadi menyampaikan harapan dan keinginan untuk Suka Agung, ibu-ibu yang di belakang itu ribut terus Pak. Katanya begini, jangan suka gua aja Bu, jangan suka gua aja Bu, semuanya Bu lo, katanya gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu kita kepada Kepala Kepala ibu memang begitu Pak. Semua yang saya hormati dan seluruh Kepala Pekon sekecamatan Bulog yang saya banggakan, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tadi Pak Johar telah menyampaikan harapan mewakili masyarakat Suka Agung, dan tokoh pemuda, tokoh wanita yang sangat luar biasa, semua yang saya hormati saya banggakan. Kemudian juga di sini yang saya hormati ada dari pendamping desa dan juga pendamping lokal desa, kemudian dari P2N yang saya hormati dari Pak Mirnazi, kemudian para ustadz ustazah yang berkesempatan hadir, kemudian yang saya hormati guru ngaji dan juga ketua PAC Ansor Kecamatan Bulog, yang saya hormati ya semua warga masyarakat khususnya Pekon Suka Agung yang sangat luar biasa ini, jadi para pekon, para aparatnya dan seluruh kader-kader saya lihat di sini, ibu-ibu ini kader Posyandu ya Bu ya, sudah memakai baju seragamnya biru, tahu aja dipadukannya dengan warna merah. Nah semuanya sama tidak saya banggakan.
dan seluruh hadir undangan yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada Bapak Ibu dan semuanya. Alhamdulillah dengan kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi. Saya mohon maaf karena sebetulnya undangan yang disampaikan kepada kami ini di awal bulan Juni ya, tidak salah, tetapi karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga saya minta jadwalnya dirubah. Dan alhamdulillah dari pihak Pokor Supa Agung ini kemudian artinya bersedia untuk merubah. Bismillahirrahmanirrahim. Jago.